warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Peko. Nah, ini mulai batu Bang Peko ada sedikit masalah nih, ada yang sedikit trouble. Nah, di sini ada beberapa indukan sedang putul nih kawan. Putul atau ganti bulu. Jadi otomatis produknya enggak tersendat ya kawan. Nah, di sini beberapa indukan ini ya ada yang jatuh bulu, satu helai, dua helai, dan menyulam, ada yang total ambrol. Mengutamakan proses ganti bulunya dulu, nanti bisa produk kembali sudah tuntas ya kawan. Ini di sini ada beberapa indukan, indukan jantan ya, juga botol. Nggak tahu ini botolnya kok bisa bersamaan apa faktor cuaca atau bagaimana, biasanya tidak kebarengan seperti ini. Nah, ini burung rejekan buat masteran ya kawan. Ini induk-indukan jantan, ada botol, ini juga bermasalah, jadi ada kendala sedikit sehingga delay produknya. Nah, kita lihat di kandang ternaknya nih, kandang ternak juga banyak yang kosong karena dipindahkan ke kandang kotak yang tadi karena ganti bulu. Nah, ini beberapa kandang kosong terbengkalai ya kawan sementara, tapi nanti kalau sudah tuntasnya dicoba kembali. Nah, ini juga jantan, tinggal jantan satu tapi enggak kehabisan kandang ya kawan. Ini masih di kandang tangkar, ini juga nyulam posisinya, ini juga mau mabung. Nah, banyak yang kosong, tinggal ada yang ini yang masih produk aktif, satu indukan. Ini sudah ada anaknya, sudah menetas, nanti kita panen ya kawan. Ini proses jodohan baru untuk jantannya, yang ini jantannya tadi itu sebelah itu yang sudah menetas, yang ini karena yang tadi sudah menetas, di sini yang tetap jodohkan ke betina yang ini. Tapi masih jodohan baru ya kawan, ini masih disekat, belum, itu masih jodohan baru. Dan di sini indukannya ini sudah ada anaknya. Dan sayang sekali kemarin itu sebenarnya telurnya 4, dan saya lihat kemarin itu 3 yang menetas, tapi kemarin dibuang indukannya, buang 2 anaknya, ini tinggal 1 dan satunya tidak menetas. Nah, ya kita syukuri alhamdulillah, ini tinggal sisa 1, mari kita panen ya kawan. Ini indukannya, untuk jantannya yang tadi di sebelah itu yang besar, yang dijodohkan di sebelahnya itu. Ini posisinya punca, sudah buat sarang untuk yang betinanya. Nah, nanti kita upah lagi ke sana lagi ketika sudah dipanen anaknya. Jadi di sini kita menerapkan sistem poligami ya kawan. Ini nanti kita panen. Nanti kita pindah.
kita siapkan sarangnya ya kawan. Buat kita langsung panen saja biar segera bertelur lagi. Nah, kita siapkan sarang, mau ambil anakannya. Kita panen anakannya ya kawan. Anakannya tinggal satu, kemarin 3 ekor, tetapi dibuang indukannya. Entah itu kemungkinan anakannya sudah sakit dahulu atau mati dulu digotong, jadi dibuang indukannya. Nah ini tinggal satu kawan, dan satunya tidak menetas, mungkin kopior atau bagaimana. Setiap panen baru saya bersihkan anakannya, jadi kan tidak terganggu kenyamanan si burung dalam mengerami anaknya atau telurnya. Nah ini contohnya sudah saya dekatkan lagi, nanti kita lanjut masukkan lagi ke putihnya agar langsung buat sarang lagi. Bantu listrik ya kawan, lampu agar hangat anakannya. Semoga lolos seleksi alam. Sudah merayu-rayu ke gelodok dan mau angkat sarang. Sudah saya satukan kembali ke betina dan si jantan, dan moga lekas bertelur lagi ya kawan. Nah, kandangnya sudah saya bersihkan, dan itu saya berikan cemara ya kan buat sarang lagi, karena ya sarang tadi otomatis saya hancurkan lalu dibukkan di sarang yang baru agar unggul lagi kawan. Di sini cepat sekali kawan. Ini si betina sudah langsung mau mengangkut sarangnya. Beberapa hari lagi nanti ya sudah bertelur lagi. Ini sangat birahi kawan. Semangatnya membuat sarang ini. Dan semoga lekas bertelur lagi. Nah, jadi murai Bang Petro saat ini yang aktif produksi tinggal yang ini, karena yang tadi beberapa indukan itu berapa? Nah, 7-8 ekor tadi banyak yang mabung ya kawan, banyak yang mabung ganti bulu, jadi sudah tidak mau bertelur lagi ya di sini. Jadi harus menunggu tuntasnya lagi. Cukup sampai di sini dari Bang Petro. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.